Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di kawasan Glodok, Jakarta. Di tempat ini ada sesuatu hal yang baru, yakni Gapura Cina Ton Jakarta. Gapura ini baru diresmikan oleh Gubernur Jakarta. Sebenarnya gapura seperti ini sudah ada sejak abad 18. Pada tahun 1938, gapura itu direnovasi. Namun ketika Jepang menjajah Indonesia, gapura tersebut dirobohkan oleh Jepang. Nah, pada masa Anies Baswedan, gapura ini dibangun kembali. Dengan pertanda gapura ini, kita saat ini berada di kawasan Chinatown di Jakarta. Yuk kita lihat gapura ini dari dekat sambil menyusurin kawasan Chinatown yang ada di Jakarta ini.